الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الأرض وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ هِدَايَةً أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع نبيه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر الأصقلاني أن الله يتغشى برحمة المغفرة هديا لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anha dari Siti Aisyah anha dari Siti Aisyah anna nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ada siapa Nabi itu karena ada siapa Nabi itulah yada'u tidak meninggalkan siapa Nabi itulah yada'u tidak meninggalkan siapa Nabi arba'an akan 4 rakaat arba'an akan 4 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur qabla zuhri sebelum zuhur qabla zuhri sebelum zuhur wa raka'ataini dan dua rakaat wa raka'ataini dan dua rakaat qoblal wudu qoblal ghadai sebelum salat pagi itu mungkin maksudnya salat subuh jadi 4 rakaat zuhur itu 2 rakaat sunnah muakkadah dan 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah sedangkan yang 2 rakaat sebelum salat pagi itu adalah sunnah muakkadah. Salat sunat sebelum fajar. Istimewanya salat sunat sebelum fajar itu adalah dalam riwayat disebutkan raka'atani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan semua isinya. Wa anha dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meriwayatkan akan hadits siapa Al-Bukhari Imam Bukhari
wa anha dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anha dari Siti Aisyah qala berkata siapa Aisyah lam yakun tidak ada siapa nabiyyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syai'in atas sesuatu minan nawafili dari salat-salat sunnah ala nawafa minan nawafili dari salat-salat sunnah itu asyadda lebih sangat itu asyadda lebih sangat apanya ta'ahud dan berpegang teguhnya apanya ta'ahud dan berpegang teguhnya minhu daripada syai' apanya ta'ahud dan berpegang teguhnya minhu daripada syai' apanya ta'ahud dan berpegang teguhnya minhu daripada syai' ala raka'atail fajri atas dua raka'at fajar ala rakaatil fajri atas dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar itu sangat dijaga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun itu disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun disepakati itu alaihi itu disepakati alaihi atas hadis. Wali muslimin dan itu bagi imam muslim. Ini riwayatnya sahih semua. Muttafaqun alaih, rawahu muslim, rawahu al-Bukhari. Artinya hadith-hadith tentang sholat sunnah rawatib ini sangat kuat. Rakaat al-fajri bermula dua rakaat fajar. Rakaat al-fajri bermula dua rakaat fajar. Itu khairun lebih baik minat dunia daripada dunia. Minat dunia daripada dunia wama dan sesuatu fiha yang ada di dalam dunia. Jadi ternyata orang yang paling kaya itu adalah orang yang istiqomah dua rakaat fajar. Karena dia sepanjang hidupnya, sepanjang harinya memiliki keistimewaan yang lebih bagus daripada dunia dan semua isinya. Wa an ummi habibata dan dari ummi habibah. Wa an ummi habibata dan dari ummi habibah. Ummil mu'minina ibunya orang-orang mukmin. Semua istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutannya adalah ummul mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Dalam kenapa disebut ummul mukminin? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan an-nabiyyu aula bil mukminina wa azwajuhum ummahatuhum. Wa azwajuhum dan semua istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummahatuhum. Ibunya orang-orang yang beriman. Karenanya istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menikah lagi dengan siapapun karena semua orang yang beriman itu anaknya. Nah, tidak mungkin anak menikahi ibunya. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anha daripada ummi Habibah. Qalat berkata siapa Ummi Habibah? Qalat berkata siapa Ummi Habibah? Sami'tu mendengar siapa aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yaqulu bersabda siapa Nabi? Itu yaqulu bersabda siapa Nabi? Man shalla ithnatai ashrata rak'atan fi yawmin wa laylatin banal bunya lahu bihinna baitu fil baitun fil jannati. Man bermula siapa itu shalla salat siapa man? Man bermula siapa itu shalla salat siapa man ithnatai ashrata akan 12
Itsnatay asyrata kan 12 apanya rakaatan rakaatnya apanya rakaatan rakaatnya fi yaumin di dalam sehari wa lailatin dan semalam bunia maka dibangunkan lahu bagiman bihidna dengan itsnata asyrata rakaatan bunia maka dibangunkan lahu bagiman bihidna dengan itsnata asyrata rakaatan itu di pasar hukum siapa yang nunduk tidur itu? Apa baitun rumah fil jannati di dalam surga? Orang yang kalau sehari semalam sholat sunnahnya mencapai 12 rakaat, maka janjinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Sementara salat sunnah rawatib yang kemarin muakkadah disebutkan jumlahnya ada 10. Tinggal menambahkan 2 lagi, mungkin salat sunnah yang lain itu sudah 12. Kalau diistiqamahkan setiap hari, kunci semua apa fadha'il-fadha'il, keutamaan-keutamaan yang diraih di dalam janji-janji yang disebutkan baik di dalam kitab maupun sunnah, semua itu akan didapatkan jika dilakukan dengan istiqamah. Jika dilakukan dengan terus-menerus, tidak berhenti. Rawahu meriwayatkan akan hadits siapa Muslimun Imam Muslim. Wa fi riwayatin dan itu di dalam sebuah riwayat tatawuan dalam keadaan salat sunnah tatawuan dalam keadaan salat sunnah jadi yang dimaksudkan 12 rakaat sehari semalam salat sunnah karena kalau salat secara keseluruhan lebih sholat wajib saja sudah 17. Walid Tirmidzi dan itu bagi Imam Tirmidzi nahwuhu bermula semisalnya hadir. Walid Tirmidzi dan itu bagi Imam Tirmidzi mithluhu nahwuhu bermula semisalnya hadir. Wazada dan menambahkan siapa Imam Tirmidzi. Arba'an qabla zuhri. Akan lafadz arba'an qabla dzuhri. Arba'an akan 4 rakaat qabla dzuhri sebelum dzuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'daha setelah dzuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. 4 2 6 2 ba'dal maghrib 8, 2 ba'dal isya 10. Yang 2 lagi mana? Wa raka'ataini dan 2 raka'at. Wa raka'ataini dan 2 raka'at qoblal fajri sebelum fajar. Wa raka'ataini dan 2 raka'at qoblal fajri sebelum fajar. Walil khamsati dan itu bagi riwayatnya imam yang 5. Walil khamsati dan itu riwayatnya bagi imam yang 5. Ana daripada Ummi Habibah. Ana daripada Ummi Habibah. Man hafadha ala arba'in qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar. Man bermula siapa itu hafadho yang menjaga siapa man. Man bermula siapa itu hafadho menjaga siapa man ala arba'in atas 4 rakaat. Ala arba'in atas 4 rakaat qabla dzuhri sebelum zuhur. Ala arba'in atas 4 rakaat qabla dzuhri sebelum zuhur. Wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha setelah zuhur. Ba'daha setelah duhur 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur 8 rakaat. Haramahu maka mengharamkan bagi man.
Haramahu, maka mengharamkan bagi man, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ala nari atas neraka. Ala nari atas neraka. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه ولمسلمين ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني الله له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزادا أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار اقرأوا جماعتان Allahumma
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat, jadi orang-orang yang manfaat, soleh-solehah, barokah ilmunya, jadi orang-orang yang bisa berjuang di tengah masyarakat membawa syariah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu wa anta ihfaz lana wa anta ruddahu alaina 'inda hajatina ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'a salamah. Ila amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.